acara seminar dan diskusi publik bersama pengurus besar PGRI. Di kantor Bupati Kuburaya pada Kamis, 17 Oktober 2023. Acara ini dihadiri oleh Ketua PGRI Kalimantan Barat, Bupati Kuburaya, Ketua Umum PB PGRI, Ketua PGRI Kuburaya, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita ketahui, seminar adalah sebuah acara formal, di mana para ahli atau pakar di bidang tertentu berkumpul untuk berbagi pengetahuan dan wawasan mereka dengan audiens yang hadir. Sedangkan diskusi publik adalah suatu forum, di mana orang-orang berkumpul untuk berbicara dan mendiskusikan topik atau isu tertentu secara terbuka. Kedua acara ini dapat menjadi sarana penting untuk pertukaran ide, pembelajaran, atau penyelidikan isu-isu yang relevan dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah kedatangan Bupati Kuburaya, Haji Muda Mahendrawan SH, Ketua Umum PB PGRI, Profesor Dr. Unifah Rashidi MPD, Ketua PGRI Kalimantan Barat, Firdaus MPD, dan Ketua PGRI Kuburaya, M. Ayub SPD. Di pantai banyak pohon kelapa. Nampak nelayan mulai menua. Izinkan saya untuk menyapa. Selamat datang hadirin semua. Roti dicampur selai. Karena yang hadir sudah cukup, acara akan kita mulai. Yang kami hormati Bupati Kuburaya Bapak Muda Mahendrawan Sadenaku beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya Ibu Rosalinda Muda Muda Mahendrawan. Bersama wajah.
Seminar dan diskusi publik yang dilaksanakan oleh BPPGRI bekerjasama dengan PKPGRI di Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya ini. Dan seperti sampaikan kemarin bahwa Kalimantan Barat ini adalah provinsi terbesar kedua di Indonesia saat ini di bawah Kalimantan Tengah. Jadi memang perlu tenaga yang ekstra ya bagi kita tenaga pendidik yang ada di Kalimantan Barat ini, khususnya di Kubu Raya ini. Kubu Raya ini juga daerah-daerah kecamatan juga tidak begitu jarang, juga tidak begitu apa itu yang aksesnya ada daerah yang memang tidak bisa sendiri. Lalu ada daratan untuk umum, ada kecamatan Batu Ampar itu juga seperti pulau ya. Jadi memang perjuangan keras bagi boy dan guru sana kami terima kasih terus mendidik anak bangsa dari kemajuan pendidikan khususnya di Kalimantan dan di Kubu Raya ini. Bapak Ibu yang sebenarnya sebanggakan mungkin tidak banyak yang bisa sampaikan, tapi saya tetap pesan solid dan solidaritas PGRI harus terjaga jadi kekompakan kita. Maka dari itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua kekompakan PGRI satu komando, satu gubok, satu barisan PGRI bendera, PGRI penting demi kemajuan PGRI. Maka PGRI harus bermartabat. Maka dari itu tentu kita harus bersama-sama mampu menentukan pilihan kita, siapa yang peduli terhadap guru dan pendidikan, maka itulah yang kita dukung dari PGRI. Kita siap bersama-sama untuk majukan PGRI tahun 2024. Ya. Bersama Kalimantan Barat untuk gemuruh muda. Ya. Thank you.
supaya daya juangnya makin keren, makin luar biasa, makin memberikan energi yang luar biasa. Karena tantangan kita hari ini itu juga untuk menentukan bagaimana kita menancapkan kepada semuanya, apalagi kepada generasi kita. Maka saya terima kasih, satu hal yang sangat berarti kehadiran dari Ibu Unifa Rasidi, Profesor Dr. Unifa Rasidi, MPD, sebagai Ketua Umum PGRI yang bisa hadir ke Kabupaten Kubu Raya. Tentu bagi saya sangat berbahagia, bagi masyarakat Kubu Raya dan bagi seluruh elemen PGRI yang ada di Kalimantan Barat dan Kubu Raya, Umar Rame. Dan juga menyatukan secara perspektif, persepsi, mindset dan cara pandang yang menurut zaman, inilah yang saya kira PGRI dengan kepemimpinan Ibu luar biasa, sangat memberikan warna. Karena kelihatan dinamikanya dan denyutnya terasa di mana-mana. Artinya di sini tentu kepemimpinan ya, leadership daripada Ibu sangat luar biasa mengayomi, dan senyumnya itu senyum dunia. Urusannya adalah dari anak dalam kandungan sampai orang meninggal dunia, dan semua rumah tangga itulah agar salah satunya terdidik dengan layak, ya, kecukupan terdidik layak, itulah yang saya kira menjadi satu hal yang menurut saya kalau kepala daerah itu tidak perlu dipaksa-paksa, dan itu memang sudah seharusnya dan sewajibnya untuk menyatu dengan para pendidik apalagi organisasinya. Yaitu Bapak untuk Ibu Ketua Umum, yang kedua adalah dari PKP di Kabupaten Kuburan kepada Bapak keduanya sampan sesuai dengan kondisi yang dari Bapak Bupati desa, yang dari PK PGRI Adi. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Karena PGRI Kalimantan Barat melancar bahagia seluruh Indonesia. Itu satu budaya yang salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kubu Raya, Bapak Mudana Indrawan Esa, serta Ketua Tim PKK Kubu Raya, Ibu Pesalina Mudana Indrawan, yang saya hormati Ketua Umum PBBRI Mudana Komisi DPD, yang saya hormati Ketua PP PGRI Kalimantan Barat Bapak Muhammad Firdaus MPD beserta jajaran, yang saya hormati Ketua PK PGRI Kubu Raya Bapak Yang Ayub SPD beserta jajaran dan beserta Ibu ya, serta Bapak Ibu peserta diskusi publik dari seluruh PC Kubu Raya dan juga tamu. Untuk yang strategis, kita pikirkan semuanya bagaimana semua keinginan dan harapan PGRI dapat terlaksana. Gak usah pakai teriak-teriak, gak zamannya lagi. Karena saya yakin bahwa dan saya percaya bahwa perjuangan dengan cara mengetuk hati jauh lebih efektif dari perjuangan yang lainnya. Pemerintah daerah berterima kasih banyak pada Presiden Jokowi. Betul? Saya berkali-kali, saya ini siapa? Saya bagian dari ibu bapak sekalian. Tapi saya merasakan berkali-kali megahnya
istana untuk mendiskusikan para guru. Dan hal yang harus kita perjuangkan, saya tahu bahwa hari ini kita baru saja, meskipun tidak sempurna, sekali lagi tidak sempurna, karena negara ini bukan negaranya PGRI. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa sejak awal, sejak tahun 2014 ketika pertama kali undang-undang ASN itu diterbitkan, kita berharap bahwa apa yang dipesankan di dalam undang-undang ASN seperti ya rekrutmen dan melalui PPP3K itu akan segera terbit. Nama saya Hermanto dari pengurus PC Kecamatan Senggaraya. Yang ingin saya tanyakan berarti mengenai ada perubahan PP itu. PP nomor 11 tahun 2017 yang berubah dengan PP nomor 17 tahun 2021 tentang hak libur guru. Ini sempat kami bahas kemarin, ada kegalauan di sini bahwa hak guru untuk libur itu ditiadakan. Ini sempat kami bahas. Dan seperti itu saja, barangkali banyak yang ingin kami tanyakan sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, atau terakhir. Tetap bukan juga cuti. Jadi hak cutinya tetap bertahan selama 12 hari. Mungkin itu yang dimaksud. Sebab kalau yang dimaksudnya meminta kebijakan dari dinas pendidikan itu no. Ada yang terbuat. Kalau tidak bisa, karena regulasinya memang sudah pasti begitu. Tapi barangkali ini masukan bagi tentu hubung ada kawan suka, barangkali bisa nanti PP memberikan masukan atau menyampaikan pertimbangan. Saya rasa itu yang penting saya. Ada kawan, kita punya yang assalamualaikum. Senyum mendunia. Cuma kita terlupakan bahwa di sekolah itu bukan hanya guru, tapi ada staf kita usaha. Mereka masih senyumnya masih kecut karena melihat guru-guru dari angkatan ketiga. Tapi mereka punya harapan juga ketika kapan-kapan kalau ada lagi menerangkan diskusi, mohonlah staf kita usaha itu juga diperjuangkan ibu karena mereka juga pengen menanjak bahagia senyum. Tadi saya sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI Provinsi. Kami perkenalkan dulu, Bu, saya Ketua PGRI PGRI Kecamatan Berompak yang sangat terisolir. Jadi tidak bisa dikumpulkan lewat tahun. Jadi yang kami pertanyakan begini, Bu, mungkin Bapak Bupati, Kepala Dinas, di wilayah kami Bapak Mufal itu, Bu, ada namanya tunjangan guru terpencil. Tapi tidak semua dapat. Nah, ada beberapa satu desa saja yang dapat, sedangkan desa yang lain tidak dapat. Padahal antara desa satu dengan desa yang tidak dapat itu, Pak, hanya bisa ditempuh dengan waktu setengah jam saja. Hanya mungkin dibedakan dari DM, Indek Desa Membangun. Nah, jadi di situ mungkin kawan-kawan yang lain yang dapat kan timbul kesimpulan sosial, Pak. Ngajarnya sama, mereka juga sama, tapi yang bisa ini dapat guru terpencil. Lainnya yang tidak ada. Jadi ini kami mohon untuk perhatikan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya, jadi kita akan terus mendiskusikan. Kita tidak bisa membalikan telapak tangan, karena kita juga harus paham berbagai persoalan-persoalan perspektif lain. Yang pasti, apapun kenaikan pangkat, ayo aku, iya kak? Betul kak? Nah,
soal kenaikan pangkat saudara. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Hidup guru. Sekolah luar biasa SLB Negeri Raso Jaya yang menjadi bagian dari 9 kecamatan di bawah pemerintahan Bapak Haji Muda Mahinda Desa. Cepat mas, cepat ya. Ya, yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini, mohon maaf Pak, dan kami sebutkan satu persatu untuk menyampaikan penghormatan kepada Bapak yang dan Ibu yang terima kasih. Jadi begini Bu, mohon maaf, kami selalu menyampaikan karena kami berada di pengurus nasional pusat mewakili Kalimantan Barat dalam memperjuangkan keberadaan tenaga guru honor maupun tenaga teknik di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Mohon maaf Lair Batin, Ibu, apa yang selalu saya lakukan itu karena kami ingin bersama dengan teman-teman kami di 9 kecamatan. Oke, jadi kami berbeda ya? Itu saja Bu yang... Oh, iya. Ibu telah memberikan kesempatan saya pernah berada di kantor PBB KRI Pusat bersama Pak Haji Wanita. Karena memang saya tidak menyalahkan yang lain dan mungkin juga saat itu terburu-buru karena sistem terbatas, karena terburu-buru karena ada loading lama, mengupload e-materi dan segala macamnya seperti itu. Jadi mungkin ada solusi untuk itu, gitu Bu. Saya yakin itu kesalahan saya, Bu. Memang kami sudah juga koordinasi. Ya, jadi apakah yang saya tanyakan ini, apakah sistem regulasi penyeleksian ini sedikit bisa dilenturkan untuk yang memang guru honorer yang sudah mengabdi cukup lama seperti itu, Bu. Itu maksud saya, Bu. Bukan hanya untuk saya, Bu, tapi juga untuk kawan-kawan yang lainnya. Ya, terima kasih, Bu. Ketika saya sampaikan Bapak, guru-guru honorer di seluruh Indonesia, ada yang namanya Pak yang kemana? Yang WA saya siang malam. Mana honorer di sini? Yang tadi salah. Nah, ini dia. Sampai apa? Beliau Bu, primum Bu, pulau Bu, katanya. Beliau di sini tapi dari sana gitu ya, dari tanah Jawa. Gimana Bu nasib saya Bu? Belum Bu, katanya P3K belum Bu, apa Bu? Sabar mas, sabar. Dan ternyata ada PP3K. Awalnya disambut tidak dengan gembira karena emosi kita pada emosi masa lalu bahwa kita ingin direkrut tanpa tes. Padahal di undang-undang ASN yang mengatakan harus tes. Bapak Presiden mengatakan, mari Ibu diskusi, kami undang 25 diskusi, 25 perwakilan diskusi di istana. Kami itu berpikir, apa ya yang disampaikan kepada Bapak Presiden? Tak mungkinlah ngomongin pasal-pasal itu bukan urusan beliau. Apa yang strategis? Yang strategis pertama kita itu adalah memikirkan bagaimana guru honorer yang sudah tua, yang sudah mengabdi lama, tetapi di undang-undang ASN dibatasi sampai 35 tahun. Betul? Di situ Bapak Presiden tolong catat, ada Pak Menpan, ada Pak Mendikbud, ada beberapa, tolong catat aspirasi ke PGRI. Dan nyatanya Bapak Ibu bisa bahwa implementasinya maju dan mundur itu soal lain. Tapi secara regulasi, Bapak Ibu bisa
di dalam ASN, di dalam medika. Di pertigakan tidak ada pensiun, betul? Saya bilang sabar kok, usah teriak-teriak. Jadi saya kaget disodori foto 5 pemimpin Indonesia yang dipilih oleh salah satu majalah sangat terkemuka di Jakarta. Lalu saya tanya, apa yang membuat Bapak itu menjadi Bapak Bupati kita ini menjadi sangat luar biasa? Ternyata hatinya untuk rakyat. Membawa budaya, dan insya Allah dalam di waktu yang akan datang membawa masyarakat lebih luas untuk selalu menanjak bahagia. Senyumnya mendunia, ya kan? Itu luar biasa. Setelah saya klik di internet, ternyata sudah dipatenkan. Luar biasa. Hanya ada satu seorang pemimpin itu, yaitu berkeinginan untuk selalu membawa rakyatnya maju, menanjak, ya, untuk selalu berontak, selalu nanjak ke atas dan meninggalkan yang sudah dicapai yang lalu. Kita membuka lembaran baru untuk terus mencari inovasi-inovasi baru. Bapak-bapak, iya. Insya Allah, ya, Bapak Ibu, kita doakan bersama-sama. Cong mati. Kalau udah cong, ada yang lain. Bapak Bupati Kuburaya, Bapak Haji Muda Mahendrawan, beserta istri, beserta nyonya muda Hendrawan yang cantik. Yang mana ya? Ayo sana dong, Bu. Udah kenal semua ya, Bu ya. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya beserta Ibu Ketua 3 TKI PGRI, kabar Ibu, salam kenal ya, Bu ya. Ketua PGRI Kalimantan Barat yang juga beliau adalah Rektor IKI PGRI, sebentar lagi menjadi Universitas PGRI. Kami Bapak Dr. Firdaus dan Pak Mahir, Pak Novendra, dan Suhardianto, Ketua Seko, teman-teman dari Ketua PGRI, ada yang dari Kayong Utara, dan kawan-kawan pengurus PGRI cabang ranting, para kepala sekolah, guru negeri, guru swasta, guru honorer, semuanya yang hadir pada kesempatan. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya lagu Himne PGRI, maka berakhirnya acara kita pada sore hari ini atas nama panitia pengurus.